Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Warso, Sarjana Agama dari SMK Bhinneka Karya Simo. Anak sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita mulai, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 semester genap dengan tema atau materi iman kepada Qadar dan Qadar. Nah sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dengan membaca umul kitab biridho lillah wa syafati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah sekalian, mudah-mudahan dengan membaca umul kitab, Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan keberkahan kepada kita dalam belajar ini, sehingga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekalian, untuk melanjutkan pembelajaran tentang iman kepada Qadar dan Qadar yang pada minggu kemarin sudah saya sampaikan secara ringkas, untuk itu mari kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari kita bisa memahami. Nah sekalian, kaitannya dengan iman kepada Qadar dan Qadar, yang kemarin saya sudah saya sampaikan bahwa iman kepada Qadar dan Qadar adalah merupakan rukun iman yang terakhir atau iman yang keenam. Yang perlu kita bicarakan pada siang hari ini adalah yang pertama kaitannya dengan pengertian iman kepada Qadar dan Qadar. Nah sekalian, kalau kita berbicara tentang iman kepada Qadar dan Qadar, Qadar dan Qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan merupakan ketentuan dari Allah. Maka kita wajib mengimani dan meyakini agar apa yang kita dapatkan pada saat ini, apa yang kita peroleh pada hari ini, bisa menguatkan keimanan kita, sehingga kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekalian, mari kita buka dulu untuk slide-nya, untuk materinya. Qadha artinya keputusan Allah SWT terhadap suatu rencana yang telah ditentukan. Sedangkan qadar atau takdir yaitu suatu rencana yang telah ditentukan Allah SWT pada zaman azali atau sebelum terjadinya sesuatu. Iman kepada Qadar dan Qadar adalah wajib dan percaya bahwa semua yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Kewajiban beriman kepada Qadar dan Qadar seharusnya seorang muslim memiliki semangat untuk usaha, ikhtiar, memiliki keberanian. Yang kedua, tanda-tanda menghayati terhadap iman kepada Qadar dan Qadar.
dalam perilaku sehari-hari. Iman kepada qadha dan qadar memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, seseorang yang memiliki iman kuat terhadap qadha dan qadar, Allah akan memiliki keberanian dan ketabahan untuk mendapatkan keinginannya. Yang kedua, orang yang beriman kepada qadha dan qadar selalu memiliki sikap rela terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ketenangan dan keikhlasan akan menumbuhkan ketenangan jiwa dan ridho terhadap apa yang diperolehnya. Yang ketiga, tidak mengeluh dan putus asa karena setiap langkah dan usaha telah dilandasi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, penerapan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat 22. Berdasarkan ayat di atas, semua kejadian yang terjadi adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka itu yang terbaik untuk makhluknya. Ridho terhadap qadha artinya, tabah dan sabar atas semua musibah yang menimpa dirinya. Ridho atas takdir Allah yaitu sikap yang berupa sikap pasrah dan menyerahkan segala sesuatu pada Allah setelah berusaha. Nah, usaha itu yang pertama adalah ikhtiar manusia. Secara etimologi, ikhtiar yaitu memilih. Jadi ikhtiar yaitu memilih sebuah langkah atau tindakan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala sesuatu dengan mengharap ridho dari Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Dalam tawakal sebaiknya dilakukan dengan berdoa agar menimbulkan ketenangan secara psikologi bagi yang telah melakukannya. Yang ketiga, macam-macam takdir, yaitu yang pertama ada takdir mughlon dan takdir mu'alak. Sebagai ulama tauhid membagi qadar menjadi dua, yaitu qadar mughlon dan qadar mu'alak. Qadar mughlon ialah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah dengan usaha manusia. Contohnya adalah kelahiran seorang manusia, kemudian jodoh, rezeki, dan kematian. Tiga hal itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Setiap orang pasti akan melalui yang namanya proses lahir. Orang yang lahir pasti punya jodoh, orang yang hidup pasti punya rezeki, dan orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Nah, ini manusia tidak bisa merubahnya, itu sudah ketentuan Allah. Itulah yang dinamakan qadar mughlon. Yang kedua, qadar mu'alak, yaitu ketentuan Allah yang sesuai dengan usaha manusia. Firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 12, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, yaitu di mana. Dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selagi kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Nah, sekalian itu artinya macam-macam qadha dan qadar. Kemudian kita lanjutkan tentang hikmah beriman kepada qadha dan qadar.
Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 30, tolong dibuka Qurannya atau dilihat dalam slide, yang artinya wahai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainah, kembalilah kepada jalan Tuhanmu dengan hati yang puas selagi diridhonya. Irji'i ila radiyata mardiyah. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, fatkuli bi'ibadi, fatkuli janati, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27-30. Berdasarkan ayat tersebut, jadi hikmah beriman kepada qadha dan qadar, yaitu yang pertama, memiliki keberanian. Yang kedua, memiliki ketabahan yang lebih tinggi dalam menempuh cita-cita. Yang ketiga, berani menghadapi risiko. Yang keempat, tidak mengeluh dan putus asa. Yang kelima, senantiasa rela terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah sekalian, mungkin itu pembahasan tentang qadha dan qadar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, anak-anak bisa menerima, bisa memahami, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam menghayati dinul Islam itu semakin kapas, semakin sungguh-sungguh, akhirnya bisa menemukan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu, marilah kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.